Baik, saudara, sepanjang musim perayaan juga dijangkakan 2 juta pengembara akan memasuki negara ini melalui Kompleks Immigration, Custom dan Kuarantin CIQ Bangunan Sultan Iskandar BSI Johor Bahru. Justru langkah proaktif diambil bagi melancarkan aliran trafik keluar masuk yang meningkat secara mendadak. Kita ikuti laporan disediakan Erwin Zaid. Silakan. Menerusi tinjauan Menteri Besar, Dato' On Hafiz Ghazi pukul 5 pagi tadi. Tahap kecekapan imigresen di BSI perlu ditambah baik bagi menjamin kelancaran dan keselamatan perjalanan pengembara. I think, saya harap bahawa kena banyak bersabar. We are doing all we can to make sure that all the counters are open. Kadar efisiensi naik ke 100%, tetapi ialah tahap kesabaran tetap kena tinggilah bagi semua pengguna yang bakal yang ramai-ramai yang akan masuk ke Johor dan kembali ke Singapura dan sebagainya. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Johor akan membantu penugasan di BSI melibatkan 56 anggota dan pegawainya. Di mana kita akan melaksanakan operasi contohnya berkaitan dengan kes-kes yang kesesakan di Tambak Johor lah. Terutamanya kesesakan yang disebabkan oleh kenderaan-kenderaan yang membuat kesalahan memotong barisan kenderaan ataupun BQ di Tambak Johor. Dan ada juga kesalahan-kesalahan yang melibatkan melepas kenderaan di tempat yang tidak dibenarkan. Di mana dua kesalahan ini yang memberi yang menyumbang kesesakan di Tambak Johor. Pengurus Bangunan Lakin Central, Muhammad Helmi Muhammad Afendi pula memaklumkan jangkaan tiada peningkatan penumpang bas dari Singapura ke Johor. Ia disebabkan beberapa faktor antaranya cuti hanya sehari di Singapura dan rakyat negara itu yang berlainan agama tidak menyambut Aidilfitri. Kesabaran dan persiapan rapi itu dua faktor utama yang perlu diterapkan pengembara di sini bagi mengharungi jarak 1 kilometer antara Johor dan Singapura. Selain itu, undang-undang perlu sentiasa dipatuhi bagi menjaga keselamatan diri dan pengguna lain. Erwin Zaid, RTM.